Apa suara saya sudah terdengar? Assalamualaikum, Pak Sony. Ini juga enggak ini. Baik, sebentar ini saya terkendala ininya, pendengaran. Sebentar. Ya, mungkin kita mulai saja ya. Nah, saya insya Allah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan diberikan kemudahan untuk menerima pemaparan dari narasumber kita, Bu Neni, Bu Hajah Neni. Kemudian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah memberikan fasilitas untuk kita. Kemudian, terima kasih juga kepada Bu Neni karena telah menyempatkan waktunya, Bu. Terima kasih banyak. Nah, tak lupa juga ucapkan terima kasih kepada sisi IT FTUI yang telah berkolaborasi dengan Bisa AI. Dan lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah insya Allah antusias banget untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Ibu Neni. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Sony Maulana Yusuf dari Bisa AI yang insya Allah akan menjadi moderator pada siang kali ini. Kemudian di sini sudah Bu Neni Aliani. Beliau adalah alumni pascasarjana dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian selain itu Bu Neni juga adalah pegiat literasi ya dan penulis buku-buku literasi dan inovasi pada masa pandemi. Nah, selain itu, beliau adalah pengurus Ikatan Pustakawan Jawa Barat. Nah, kemudian ASN Lembaga Riset IPDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah,
Selain itu, selain berkaitan dengan buku, Bu Neni juga adalah pengamat sosial dan ekonomi. Seperti itu. Nah, insya Allah akan membahas terkait salah satu soft skill ya, yaitu excellent service. Dengan tema budaya kerja instruktur pelatihan dan guru SMK, SMA atau SMK saat COVID dan post-COVID. Nah, saat ini beberapa pekerjaan yang memerlukan tatap muka atau kegiatan di tempat pastinya perlu aturan atau protokol kesehatan ya. Kemudian secara tidak langsung ini menghadirkan budaya kerja yang baru juga. Salah satunya adalah pada instruktur atau pada guru. Mungkin saat pandemi ini kita sudah terbiasa ya. Namun bagaimana nanti saat pandemi sudah selesai? Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, insya Allah akan dipaparkan oleh Bu Neni ya. Nah, sebelumnya kita akan membagi dua sesi. Yang pertama itu adalah sesi pemaparan, kemudian selanjutnya itu adalah sesi pertanyaan. Jadi untuk Bapak-Ibu sekalian, boleh menanyakan ke Ibu Neni melalui public chat, seperti itu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita dengar ya pemaparan dari Ibu Neni. Ibu Neni, apakah sudah siap, Bu Neni? Halo? Halo, Bu Neni, apakah sudah siap? Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Neni. Bu Neni, Mas, mic-nya masih di ini, Bu, masih di mute. Silakan untuk di unmute, unmute mungkin. Untuk panitia, mungkin untuk menampilkan PPT ya, silakan. Suara saya kedengaran kan? Terdengar suara saya? Tentunya ini nih, nggak terdengar ya. Terdengar ya? Oh, baik-baik. Baik, terima kasih. Halo, Bu Neni. Mungkin lagi mempersiapkan ya, Bu Neni. Sebentar ya. Halo, Bu Neni. Apakah sudah siap? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Neni. Ya, aduh, mohon maaf ya, Pak Sony. Kendala jaringan, saya sampai cari-cari tempat. Baik, Bapak-Ibu, bisa kita mulai materinya? Baik-baik, silahkan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya tidak bisa menampilkan video ya, karena ketika ditampilkan ini malah hilang jaringannya. Baik-baik, mungkin PPT dari panitia ya, Bu? Benar. Nah, mulai ada ya. Ya,
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, para Ibu dan Bapak Guru ya, tentunya ini Guru SMA, Guru SMK yang ikut di dalam webinar pada hari ini. Jumpa lagi dengan saya, mungkin ini baru pertama kali dengan kelompok Bapak dan Ibu Guru di SMK dan SMA. Saya juga ucapkan terima kasih kepada platform Bisa AI yang telah mengundang saya sebagai pemateri pada seminar kali ini. Dan tentu saja Bisa AI tadi sudah disampaikan ya, ini merupakan platform yang sudah nasional nih, para kaum milenial yang mulai disukai oleh masyarakat secara umum. Dan alhamdulillah nih, pada saat pandemi Bisa AI masih tetap, gaungnya masih tetap kedengaran. Dan ini sebagai upaya untuk mengisi pada saat COVID-19 ini melanda kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neni Aliani. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya adalah pegiat literasi, saya adalah penulis buku, kemudian juga saya pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia di Jawa Barat. Dan saat ini saya adalah ASN di Lembaga Riset dan Pengkajian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan materi tentang service excellence bagi para guru SMK maupun SMA yang melaksanakan tugasnya pada saat wabah melanda, gitu, COVID-19. Dan mungkin juga diulas sedikit pasca COVID ini harus bagaimana. Pemirsa, para peserta dimanapun engkau berada, perlu diketahui bahwa COVID-19 melanda negara Indonesia pada tahun 2019 itu serentak di akhir tahun, kemudian di 2020 di Indonesia baru memulai begitu ya. Jadi secara umum World Bank menyatakan bahwa COVID-19 ini akan berdampak terutama pada sisi ekonomi, akan menurunkan dan mengakibatkan resesi ekonomi sebesar 5,2%. Ini hampir sama mirip dengan ketika negara di dunia mengalami Perang Dunia Kedua, gitu ya. Resesinya hampir mirip-mirip antara 5-6% melanda dunia. Lalu bagaimana dipandang dari sisi pendidikan? Tentu saja jika ekonomi mengalami resesi, maka dunia pendidikan pun sama akan mengalami perubahan ya. Mau ataupun tidak mau, maka kita semua harus berubah. Anda sebagai guru, kami sebagai pegawai di pemerintahan juga harus mau merubah untuk beradaptasi terhadap perubahan ini. Gitu ya. Pandemik akan merubah kinerja, pandemik akan merubah proses belajar dan mengajar. Apa yang perlu dipaham, nah saat pandemi sudah berlangsung sejak 13 Maret 2020, dunia pendidikan mulai nah ini adalah judulnya Service Excellence Guru SMK SMA saat COVID dan pasca COVID. Kemudian di slide berikutnya Mas Sony, dampak ekonomi dari COVID-19 adalah resesi dunia sampai dengan 5,2%, itu pernyataan dari World Bank, ini tadi sudah saya sampaikan. Ini memang ada kemiripan dengan dampak dari Perang Dunia Kedua, itu mencapai 6-7%, bahkan kita juga mungkin jika tahun depan masih mengalami dampak, mungkin lebih dari 5,2%. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita pahami adalah dampak COVID bagi dunia pendidikan. Apa saja yang berubah pada saat kita mengalami COVID mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2020 ini? Yang pertama adalah kita masih ingat bahwa semua orang meskipun tidak ada perintah, mereka mengisolasi diri, menjaga diri masing-masing. Dan pemerintah mengingatkan untuk physical distancing, tetapi secara pribadi setiap orang mengisolasi diri, menjaga diri untuk berbicara, untuk bersentuhan, untuk bergaul dengan orang lain. Apalagi pendidik dengan siswa didik, mahasiswa, kemudian siswa SMA, SMP, SD itu semuanya yang paling dahulu diliburkan, gitu ya.
Dan ini adalah untuk pencegahan yang penyebaran yang lebih cepat gitu ya. Itu mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua adalah dampak yang terasa adalah adanya perubahan working culture atau perubahan budaya. Berbagai macam budaya, budaya kerja, budaya komunikasi. Tadinya kita bersalaman, kemudian sekarang tidak boleh bersalaman. Tadinya kita komunikasi melalui oral, sekarang harus komunikasi melalui daring. Kemudian perubahan budaya kerja ini, tadinya bekerja dari pagi, kemudian pulang sore, sekarang bisa bekerja di rumah dengan work from home gitu kan. Kemudian, atau on off ya. Sehingga apa yang kita rasakan? Munculnya istilah-istilah baru seperti daring, kemudian luring, ada lagi ya. Daring berarti kita bekerja dengan menggunakan media. Luring kita bekerja dengan tatap muka, luring sudah tidak lagi dilakukan. Ini membahayakan pada saat wabah melanda dunia. Kemudian juga istilah baru work from home, ini bekerja di dalam rumah. Kemudian dan lain-lain, ini sudah kita lakukan semuanya ya. Kemudian apalagi yang ketiga adalah merubah cara kerja yang biasanya umumnya orang Indonesia itu lebih senang bekerja bersama. Belajar juga siswa senangnya bersama, banyak orang berkelompok, banyak teman begitu kan. Sekarang harus dirubah dengan belajar mandiri, di mana siswa belajar di rumah dengan menggunakan media handphone ataupun menggunakan media laptop dan sebagainya. Para guru bagaimana? Para guru pun menggunakan media di rumah. Tetapi ini sangat bergantung kepada semangat kerja dan motivasi dari guru itu sendiri. Ada yang setelah mengalami kesulitan mengakses media, kemudian sudah drop dan tidak mengajar. Hari ini saja saya sampai mencoba mengakses di beberapa tempat karena kesulitan jaringan. Kemudian juga kalau kuota, saya kira kuota bisa kuota terminimal sekalipun masih bisa mengakses untuk mengajar secara. Tetapi kalau jaringan itu agak sulit. Oleh sebab itu banyak sekali siswa ataupun mahasiswa dan para guru kadang-kadang merasa frustasi untuk mengajar karena kesulitan jaringan begitu ya. Kemudian dengan cara merubah kerja bersama atau belajar bersama menjadi kerja atau belajar mandiri, ini yang paling sulit dilakukan. Karena itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun untuk belajar bersama dan bekerja sama di dalam kelas. Sekarang tiba-tiba harus belajar di rumah. Nah, itu yang harus menjadi pemikiran para guru bagaimana agar anak-anak ini tetap menarik mendengarkan materi dari kita gitu ya. Nah, kemudian juga selain itu Bapak dan Ibu guru perlu dilacak gitu. Mengapa ini masih dampak COVID ya? Mengapa anak-anak kesulitan berkonsentrasi ketika mendengarkan daring? Begitu juga para guru sulit berkonsentrasi untuk menyampaikan bahwa ini adalah bekerja loh, menyampaikan materi kepada anak-anak. Sehingga kadang-kadang daringnya hanya dipergunakan untuk menyampaikan tugas instruksional. Padahal daring itu adalah media untuk menyampaikan materi, bukan hanya media untuk menyampaikan tugas-tugas instruksional. Sebenarnya tugas-tugas instruksional bisa disampaikan melalui email, tidak terlalu harus dengan daring gitu kan. Atau biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan menggunakan daring tugas instruksional itu. Kemudian juga work from home, ini agak sulit. Kadang-kadang para guru juga kurang berkonsentrasi ketika melakukan kerja, menyampaikan materi di rumah. Karena apa? Karena belum bisa memisahkan antara ini tugas dan ini adalah tugas di rumah. Nah, ini adalah kendala di diri kita sendiri. Kemudian juga apa yang dialami oleh para guru ketika COVID-19 masih sangat tinggi ya, itu adalah penguasaan tentang teknologi informasi. Jadi menguasai bagaimana handphone bisa digunakan untuk menyampaikan materi, kemudian juga laptop ataupun komputer yang ada di rumah juga dipergunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Ini harus dikuasai. Trik penggunaan di handphone berbeda dengan di komputer. Ini harus jauh-jauh hari dipelajari sebelum Anda menyampaikan materi kepada siswa. Kemudian apalagi yang berubah? Meeting ataupun rapat-rapat, focus group discussion. Kemudian juga seminar-seminar yang secara luring ini praktis ditiadakan pada saat COVID ya. Ini semuanya diganti ya dengan daring ya. Kita belum
kita belum memiliki standar yang khusus bagaimana para guru mengajar melalui daring, tetapi pembayarannya harus jelas seperti itu ya. Karena apa? Karena kita menggunakan kuota ataupun menggunakan jaringan yang dibayar oleh pribadi, bukan dibayar oleh sekolah, itu pun harus diperhitungkan. Oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu pemerintah memberikan bantuan untuk kuota, tapi itu untuk siapa? Apakah untuk para guru mendapatkan atau tidak? Saya belum meneliti secara jelas. Yang penting adalah bahwa kita dibayar untuk menyampaikan materi. Sekarang menggunakan media, itu adalah harus diperhitungkan apakah itu sesuai dengan pengganti transport demikian ya. Ini harus juga didiskusikan. Kemudian juga semua orang harus mampu menggunakan alat-alat komunikasi ya, dimanapun berada begitu. Kemudian ini menjadi target sasaran penyedia pulsa begitu ya, penyedia pulsa, karena mereka juga merasa diperlukan untuk menyampaikan materi, medianya ada, tetapi jika kuotanya tidak ada, maka ini agak kesulitannya. Kemudian dikarenakan kita harus menguasai teknologi informasi, maka para guru juga harus belajar, baik belajar mandiri maupun belajar dengan teman-teman yang sudah mampu, ataupun belajar secara khusus. Dan ini penting karena ini adalah salah satu-satunya media yang dapat dilaksanakan pada saat kita berada pada kondisi COVID-19. Banyak ditemui ya pada saat proses belajar mengajar karena kesulitan jaringan, maka para tutor, guru, fasilitator hanya memberikan tugas instruksional kepada siswa. Padahal ini tidak benar. Yang benar adalah teori tetap disampaikan dan nanti diakhiri dengan tugas. Ya, adapun beberapa tips yang saya berikan, ini adalah kumpulan dari beberapa tips yang diberikan oleh para ahli pada saat proses belajar mengajar dengan situasi COVID. Yang pertama adalah, Bapak dan Ibu, slide berikutnya, Pak Sony. Nah, tips yang harus dilakukan pada masa adaptasi kegiatan kondisi baru ya, itu adalah Bapak dan Ibu harus belajar berbicara dengan menggunakan daring ya. Bagaimana belajar berbicara? Anda berbicara dengan layar begitu ya, baik handphone ataupun dengan komputer atau laptop, dan Anda atur suara Anda agar mau mendorong para peserta untuk mau mendengarkan. Kita memang bukan pembawa acara, tetapi kita harus menarik agar orang mau mendengarkan suara. Dengan mau mendengarkan, maka materi sedikit demi sedikit akan masuk ke para peserta. Karena jika Anda tidak belajar untuk berbicara dengan menggunakan daring, maka audiens akan meninggalkan Anda. Para peserta murid-murid akan meninggalkan Anda. Kita sering menjumpai handphone yang menyala, tetapi tidak tahu apa materi yang disampaikan. Sehingga banyak sekali orang yang sekarang punya handphone dua. Yang satu untuk daring, yang satu untuk komunikasi yang lain. Kenapa? Karena handphone daringnya itu ditancap begitu saja, sementara materinya tidak diikuti. Padahal yang penting adalah materi yang didengarkan. Kemudian jika Anda sudah menguasai bagaimana berbicara di depan kamera dan terus volume suara agar mampu diserap secara daring, maka apa yang harus Anda lakukan? Jika kelas Anda diikuti oleh 30 orang siswa dalam satu kelas, ini adalah tidak mungkin Anda berikan melalui daring secara waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, Anda boleh membagi tuh dalam satu kelas dibagi tim. Misalnya dibagi 3 tim. Jadi satu tim jam pertama itu 10 orang mendengarkan suara Anda. Kemudian di jam kedua adalah tim yang kedua. Di jam ketiga adalah tim yang ketiga. Anda kelompokkan misalnya yang kelas yang cukup bagus, tinggi nilainya, itu satu kelompok. Kemudian kelas sedang dan kelas rentan. Kemudian kalau jika pembagian kelas seperti ini, maka Anda lebih konsen kepada kelas rentan. Selanjutnya Anda bisa melakukan mix antara kelas tinggi nilainya dengan sedang ataupun rentan. Ini untuk apa? Untuk mengukur progres, perubahan-perubahan perilaku dari anak-anak yang berbeda kemampuannya. Kemudian juga yang harus berubah pada saat COVID adalah kalau dulu belajar hanya mengikuti materi, pada saat COVID kita harus mix antara materi dengan teori dengan praktek. Misalnya seperti ini, Anda guru matematika,
Dulu matematika hanya hitung-menghitung, aritmatika, geometrika, kemudian algebra itu hitungan semuanya. Nah, Anda bisa lakukan praktek hitungan tersebut dalam kehidupan nyata sehari. Itu bisa dibuat, kemudian dicontohkan, dipraktekkan oleh mahasiswa. Dan kemudian siswa memperagakan hasil prakteknya tersebut. Tetapi konsen materinya terhadap matematika. Misalnya seperti ini, matematika untuk air. Ini sekaligus fisika ya. Air ketika belum dimasak, tingginya adalah 250 mili. Ketika air sudah dipanaskan, ini sudah fisika. Maka air akan menguap, jadi akan menyusut jumlahnya. Nah, jumlahnya tadinya 250 mili menjadi 200. Berarti ada yang berkurang berapa? 250 mili. Ini adalah matematika dan fisika. Kemudian kimianya di mana? Muncul molekul-molekul air dan seterusnya. Kemudian Anda juga bisa mempraktekkan, misalnya ambil telur, kemudian direndam dalam air, kemudian dididihkan, masukkan garam. Itu jauh lebih cepat matang dibandingkan dengan ketika kita memasak telur tanpa garam. Nah, itu dari sisi kimianya. Kenapa telur lebih cepat masak ketika diisi dengan garam dibandingkan dengan tidak diisi garam? Kemudian dari biologinya apa? Apakah akibatnya jika telur direbus dengan garam akan mengakibatkan suhu tubuh meninggi atau bagaimana? Ini adalah mix antara beberapa pembelajaran. Ini harus dilakukan sekarang. Kalau dulu kita hanya mengenal teori-teori saja, sekarang harus sudah dengan praktek. Itulah yang dilakukan di negara-negara maju. Pemirsa, hadirin, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah Anda harus mengefektifkan waktu dengan menyederhanakan silabus ya. Silabus yang sudah menjadi panduan umum dalam pelajaran itu bukan dikurangi, tetapi disederhanakan tanpa mengabaikan capaian TIU maupun TIK-nya. Jadi TIU dan TIK, tujuan instruksional umum maupun tujuan instruksional khusus itu tetap harus dapat tercapai walaupun silabusnya disederhanakan. Efektifkan waktu, misalnya Anda memberi pelajaran itu sampai dengan 4 JP atau 5 JP, 5 jam pelajaran, maka itu harus diefektifkan. Kalau secara daring itu tidak bisa lebih dari 2 jam, apalagi menggunakan handphone, itu sangat panas dan ini berbahaya gitu ya. Oleh sebab itu Anda harus mengefektifkan jam pelajaran itu tadi yang menyederhanakan silabus ya. Apalagi tips pada saat COVID, belajar mengatur suara tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian jadikan daring sebagai momen have fun, momen yang menyenangkan bertemu dengan anak murid, kemudian juga kita berteknologi informasi. Selanjutnya, pemirsa, pasca COVID, apa yang harus dilakukan? Bapak dan Ibu tetap sebagai guru pasca COVID ya, rencana pemerintah akan memberlakukan pembelajaran luring di bulan Januari 2021. Tipsnya adalah, para guru, tutor maupun fasilitator, ini harus tetap Anda memperhatikan dan mengingatkan para siswa terhadap protokol kesehatan. Karena apa? Karena sekarang Anda kembali diserahi, dititipi anak-anak yang harus diawasi kesehatannya. Jika ada di antara murid yang di dalam kelas itu kelihatan rentan, maka sebaiknya Anda panggil dan untuk di daringkan, dia bisa belajar di rumah seperti itu. Ini perubahan, kalau dulu tidak bisa semuanya ada di dalam kelas 100%. Absensi sangat rentan untuk dipilar. Tetapi sekarang pada saat COVID ini, maka kita harus punya kebijakan dalam hal kesehatan gitu ya. Kemudian tips yang kedua adalah pasca COVID nih di 2021 ya, terapkan sistem proses belajar mengajar yang baru. Jika dulu tadi sudah saya sampaikan kelas harus 100%, maka saat ini Anda bisa membagi siapa yang kebagian luring, siapa yang kebagian daring. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah Bapak dan Ibu guru menggunakan lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau dulu kita mengundang seseorang harus datang ke tempatnya. Sekarang Anda bisa mengundang orang tersebut dalam Zoom meeting seperti ini. Misalnya materi pembelajaran ekonomi, Anda bisa
mengundang, Anda sebagai guru bisa mengundang dari Bank Indonesia sebagai narasumber pada saat Anda belajar dengan siswa. Mengundang dia sebagai narasumber dengan cara daring. Ini sangat aktif digunakan. Karena apa? Karena guru atau pengajar itu adalah orang yang paling ahli di dalam teori. Tetapi yang menguasai di lapangan, expertnya adalah mereka yang bekerja praktisi seperti di Bank Indonesia. Mungkin dari Bank Indonesia nanti bisa membantu pencerahan bagaimana kita mendeteksi uang baru, kan mereka yang lebih tahu. Kita hanya menyampaikan bahwa tugas Bank Indonesia adalah ini. Nanti pada saat penjelasannya silakan kita undang dalam daring dari Bank Indonesia seperti itu ya. Kemudian juga bisa mereka memberikan penjelasan bagaimana neraca keuangan yang sesungguhnya ada di bank nanti pada akhir pembelajaran seperti itu. Kemudian juga kita bisa mengundang praktisi untuk biologi itu bisa dari LIPI, kemudian juga untuk praktisi dari bidang IPS misalnya. Kita bisa mengundang dinas sejarah dari TNI, tentu ini sangat unik. Di dalam pembelajaran kita mengundang narasumber yang lain, sehingga anak-anak atau siswa itu akan lebih paham terhadap materi pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk tips dan trik para guru pada saat COVID maupun pasca COVID sebagai ASN yang memberikan service excellent kepada subjek yaitu para siswa. Mas Sony mungkin nanti bisa berkembang pada saat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nani. Materinya sangat menarik sekali nih Bu. Mungkin kita sekarang bisa masuk ke sesi pertanyaan nih Bu. Bagi semua peserta, jika ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, boleh dituliskan langsung pada kolom chat publik yang ada di bisa tampil. Dan untuk yang menonton via YouTube, bisa dituliskannya melalui live chat di YouTube. Baik, para pemirsa, bagi ada yang masih ditanyakan, silakan. Nah, mungkin ini ada yang bertanya nih, Bu, dari Bapak Juan. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara guru membuat kreasi belajar agar murid-muridnya tidak stres mungkin, Bu? Mungkin gitu. Tidak stres belajar di rumah gitu, Bu. Oh, iya, betul ya. Betul. Betul, Mas Rizky. Pak Juan, terima kasih. Ini memang real, kenyataan real bahwa anak-anak sekolah katanya lebih stres di rumah dibandingkan dengan belajar di sekolah. Begitu ya. Ada lagi yang menyatakan, aduh ibu saya nggak paham dengan ini, saya bertanya juga percuma. Padahal ini semua dikerjakan, diawali oleh seorang ibu di rumah, gitu ya. Kan ini kenyataan dan ini harus kita hadapi. Bukan harus kita, tetapi memang ini kenyataan. Agar anak-anak tidak stres dengan banyaknya daring dalam setiap hari, maka ini harus perlu bantuan guru dan juga orang tua di rumah ya. Guru memberikan jadwal yang sudah diketik dengan rapi dan itu share di email bahwa hari ini daring ini materinya tentang ini sehingga anak-anak dibantu. Mereka belum bisa menata jadwal pembelajaran daring tidak seperti jadwal pembelajaran biasa. Begitu ya. Jadi guru membantu itu memberikan jadwal share ke dalam email. Kalau jangan share di daring ya, karena daring itu digunakan, optimalkan untuk tatap muka dan menyampaikan materi. Tetapi tugas-tugas, jadwal semuanya berikan ke dalam form email gitu ya. Kemudian para orang tua bagaimana membantu anak-anak? Mereka ditanya ada daring apalagi minggu depan, kalau daring kan biasanya tidak mendadak, ada jadwal-jadwal sebelumnya. Nah itu ditanya para orang tua sehingga membantu membuat jadwal para siswa dan mereka tidak akan stres. Kemudian juga membantu mengecek kesiapannya. Karena anak-anak itu kadang-kadang sistem dadakan, sidak, hari ini mau daring, hari ini baru mencari. Aduh nggak ada pulsa, aduh tidak ada jaringan dan sebagainya. Padahal ini harus disiapkan sebelumnya. Itu mungkin tips untuk agar anak-anak tidak stres. Kemudian juga bisa di dalam rumah itu disediakan khusus untuk pembelajaran daring. Jadi kalau ada ruangan yang agak luas begitu ya,
ada ruangan khusus, tidak perlu mewah, tetapi ruang itu bisa saja dipasang karpet, kemudian ada kursi bantal untuk mereka belajar. Demikian Pak Juan, mudah-mudahan tidak puas ya. Ya, mungkin seperti itu ya Bu, dalam menghadapi pembelajaran secara online ini supaya tidak stres. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Ibu Ida. Sebagai guru, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah murid kita jujur tidak dalam mengerjakan ujian atau tugas-tugasnya nih Bu? Oh iya betul Bu Ida. Itu tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali guru yang mengabaikan hal ini. Terus saja nyerocos ngomong, dia tidak melihat siswanya apakah ada atau tidak. Fasilitas di dalam platform itu sudah tersedia, mengecek siapa saja yang masuk pun jam berapa itu sudah tersedia. Itu wajib guru memeriksa tuh, anak ini Neni Aliani masuknya jam berapa sih dia, keluarnya jam berapa, itu kelihatan di situ. Kemudian yang kedua, tadi saya membagi di dalam kelas itu membagi tim-tim kecil, jadi ibu hanya mengelola 10 orang dalam 1 jam. Kalau ibu punya 3 JP, maka ibu dibagi 3 tim, satu tim 10 orang, tim kedua 10 orang, tim ketiga 10 orang. Materinya memang sama, tetapi itu adalah untuk memeriksa apakah siswa didik kita ada tidak di dalam daring tersebut, atau dia hanya memasang daring berikut fotonya, tetapi dianya main game di mana, begitu kan. Banyak yang seperti itu. Jangankan di sekolah, di kantor pun banyak. Handphonenya nancap saja di situ, tetapi orangnya bekerja yang lain. Nah, ini dihindari ya, Bu. Jadi, bagilah kelas ke dalam tim-tim kecil. Kalau seminar, webinar, mengundang ratusan orang itu hanya menguntungkan platform, menguntungkan penyedia, tetapi tidak menguntungkan bagi pemateri, karena materinya tidak mungkin diterima oleh ratusan. Jadi bekerjalah mungkin berulang-ulang, tetapi efektif diterima oleh siswa. Demikian Mas Rizky. Baik Bu, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Cahya Fajar. Apakah belajar daring lebih efektif daripada luring? Baik Pak Cahya, untuk saat ini yes. Belajar daring lebih efektif daripada luring. Kenapa? Karena kondisi alam yang memang sedang dibersihkan oleh pemilik penguasa alam agar ini tidak terlalu banyak nafas manusia yang keluar, begitu ya. Ini sangat efektif, daring sangat efektif. Kemudian juga kita merespon sistem yang ada sekarang yaitu 4.0. Jika tidak, maka kita akan menjadi negara tertinggal. Lihat literasi dunia Indonesia berada pada posisi keberapa? 60 ya, 60 dari berapa negara? Dari 62 negara. Ini sangat menyedihkan. Padahal manusia Indonesia yang sudah tua sampai dengan yang baru 2 tahun pun sudah memegang handphone dan mereka berbicara di handphone, melakukan literasi dengan WhatsApp, ngobrol dan sebagainya. Tetapi apa? Tetapi mereka belum merespon materi-materi ilmu pengetahuan, gitu kan? Jadi ini merupakan standar ukur bahwa kita masih ketinggalan dalam literasi. Oleh sebab itu, daring saat ini maupun mungkin ke depan ini adalah metode yang paling efektif untuk membelajarkan mahasiswa, siswa maupun masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan setelah COVID pun kita masih meningkatkan cara belajar yang efektif. Bukan kita tidak mau bertatap muka, tetapi kita bisa melakukan banyak hal dengan daring ini. Selain untuk menyampaikan materi, kita juga bisa mengenal teknologi informasi yang lain. Demikian Mas Rizky. Baik, ini ada lagi pertanyaan Bu dari Ibu Eni. Yeah. Bu Neni mau bertanya terkait service excellence, bagaimana sebaiknya layanan administrasi yang baik terhadap klien kepada siswa exciting dan calon siswa. Bu Eni, terima kasih. Ini administrasi adalah bagian pertama di dalam pendidikan. Ada 7 tahapan di dalam dunia pendidikan ketika orang mau masuk ke dalam sekolah, gitu kan. Pertama adalah mereka mencari informasi tentang apa dan bagaimana sekolah. Kemudian yang kedua adalah mereka mulai tertarik, gitu kan. Kemudian yang ketiga mereka mulai mendaftar. Keempat mereka mulai masuk.
kelima mulai memenuhi syarat, keenam berprestasi, dan ketujuh mereka keluar dengan nilai yang sangat memuaskan. Itu adalah tujuh tahapan yang harus dilakukan seseorang yang ingin masuk ke dalam sebuah sekolah gitu. Sekarang saat ini kita orang tua masih kurang pendalaman tetap terhadap itu. Kita masih berkutat di dalam sekolah favorit dan sekolah yang dekat rumah begitu. Jadi kita belum melihat bagaimana sekolah ini dapat menghasilkan alumni yang sangat luar biasa, belum sampai ke sana. Gitu. Belum lagi memperhitungkan biaya. Padahal tujuh tahapan itu dari sisi administrasi harus dipilih, dipertimbangkan oleh setiap orang yang akan masuk, bukan orang tua saja, bukan guru saja, tetapi calon siswa pun gitu ya. Nah, dengan pembelajaran daring ini, maka semua sekolah kan sudah ada website-nya. Di website itu harus sudah muncul itu prasyarat, prerequisit bagaimana cara-cara mendaftar ke sekolah A, ke SMK A, begitu kan. Kemudian prestasi apa yang sudah diperoleh sekolah ini sehingga mampu menjaring siswa yang lebih baik, begitu. Itu harus muncul di website, sehingga setiap orang membuka website kemudian mendaftarkan diri. Jadi di sini justru lebih diringankan, tidak ada pendaftaran yang panjang, tetapi mereka mendaftarkan secara online. Bukan sistem kenal, saya kenal dengan kepala sekolahnya, saya titipkan saja ya anak saya, bukan seperti itu. Tetapi memang ketertarikan calon siswa terhadap sekolah, mereka membuka website. Akibatnya apa? Sekolah harus memenuhi kebutuhan website ini kepada ahli-ahli informatika. Tolong buatkan website yang menarik gitu kan, yang memunculkan secara global sekolah ini. Kemudian form-formnya bisa diakses dimanapun orang berada. Jika ada pembatasan, misalnya ada pembatasan zona dan sebagainya, maka di sana harus ada pembatasan. Dibuat larangan bahwa jika Anda zonanya di sini, maka Anda tidak masuk ke sekolahan ini. Itu adalah salah satu dari adaptasi kebiasaan baru pada saat COVID ini. Membuat website jadi lebih hidup dan lebih dikenal oleh orang banyak. Demikian Mas Rich. Baik, sepertinya ini para peserta sangat antusias sekali nih, Bu, mengikuti eventnya. Banyak yang bertanya nih, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ada silakan, lagi nih dari Ibu Nurul. Ibu Nurul bertanya, bagaimana cara menentukan aspek penilaian siswa ketika belajar daring, Bu? Apa saja aspek sih penilaian yang iya penilaiannya? Baik, aspek penilaian ini sudah harus berbentuk form gitu ya. Jadi ini harus dipikirkan oleh sistem sebetulnya, oleh pemerintah, seperti ASN. Kami ASN dulu kami dinilai berdasarkan penilaian atasan. Sekarang kami dinilai berdasarkan SKP, sistem kinerja pegawai. Saya misalnya saya golongan 4, saya harus menyelesaikan 10 item di dalam 1 tahun dengan nilai jam per hari adalah 480 jam sehari. Apa saja yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, untuk anak-anak siswa, karena sekarang belum ada standar bagaimana menilai anak-anak secara daring, maka daftar kehadiran ibu bisa cek di platformnya. Di platform hari ini siapa saja yang hadir, berapa jam kehadiran mereka, itu sudah merupakan penilaian kehadiran. Kemudian penilaian tugas, tentu saja tugas yang masuk, diberi waktu berapa hari, kemudian standar nilai tetap ibu menggunakan standar nilai yang sudah ada, tetapi standar pengumpulan, ini adalah harus melalui daring, begitu ya. Jadi melalui email. Kalau email 30 email dalam satu hari itu terlalu berat. Oleh sebab itu ibu harus membuat tim. Tiga tim, misalnya satu tim ini emailnya satu. Satu tim yang kedua emailnya satu. Sehingga ibu bisa menilai setiap tim itu melalui email. Worksheet-nya. Jadi PR-PR-nya itu ke dalam tim tersebut. Jika tim ini lalai, maka ibu menegurnya ke dalam email. Anda belum mengumpulkan, siapa saja yang sudah mengumpulkan. Ini sangat efektif dilakukan pada saat daring. Ibu sebagai guru tidak lelah, kemudian siswa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana ujian? Ujian khawatirnya ada yang membantu di rumah, seperti itu kan. Nah, pada saat ujian, ini diberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengisi soal-soal ujian
dengan open book gitu ya, dengan open book dan batasan waktu yang sangat singkat, tentu saja mereka tidak bisa membuka semua buku. Bagi orang yang belajar pasti jauh lebih cepat mengisinya dibandingkan dengan orang yang sistem SKS, sistem kabut semalam, pasti tidak mungkin semua pertanyaan dalam jawaban soal-soal itu bisa dilakukan melalui open book. Hanya orang-orang yang rajin saja yang mampu itu melacak di mana jawaban itu adanya, begitu Bu. Pasti ini adalah merupakan pembelajaran yang mengasihkan buat kita ya, memberikan kepercayaan tetapi kita pegang kuncinya. Begitu Bu Eni, mudah-mudahan tidak puas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ada dari ya. Ibu Rosma Ati. Ini ya. Berkaitan dengan attitude nih Bu. Bagaimana ya. Cara kita sebagai guru melakukan penilaian attitude siswa ketika belajar online nih Bu? Ya. Ibu Rosma, baik. Bu Rosma, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, di dalam dunia pendidikan kita mengenal tiga ya. Hasil akhir dari pendidikan itu skillnya meningkat, keterampilan itu menyangkut keterampilan tangan, keterampilan berpikir gitu ya, keterampilan bergaul, kemudian knowledge-nya K itu adalah knowledge, pengetahuannya meningkat, kemudian adalah yang terakhir adalah attitude atau sikap perilaku, ketiganya harus muncul pada saat pendidikan selesai begitu ya. Nah, bagaimana ketiga ini bisa menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam satu pribadi yaitu siswa, ini tentunya tak luput dari pendekatan seorang guru kepada siswanya. Dengan daring, maka kita bisa melihat bagaimana sikap perilaku seorang siswa ketika mengikuti pembelajaran. Coba kita simak. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti webinar hanya menggunakan pakaian yang menurut eventnya itu tidak sesuai. Ada yang menggunakan bawahnya itu adalah celana pendek. Bayangkan kalau ini kesorot oleh kaca itu kan kelihatan. Itu sudah polite, itu sudah tidak sopan begitu ya. Ini pun pasti terjadi. Nah, kemudian juga ada orang-orang yang sedang mengikuti ya, termasuk siswa lah ya. Ada siswa yang ketika mengikuti daring dari gurunya sambil minum, sambil bermakanan. Jadi kalau bahasa Sundanya bilang samutut begitu, ini adalah hal kecil yang bisa nampak di depan layar. Bagaimana yang tidak nampak di depan layar? Tentu saja ini akan semakin sering kelihatan ketika kita melakukan daring beberapa kali. Pasti kelihatan untuk melihat attitude atau perubahan perilaku. Bisa juga dari cara mereka bertanya, kemudian juga bisa mereka cara menyampaikan melalui WhatsApp ataupun email, karena kita tidak tatap muka. Kemudian juga kita bisa mendengar dari teman-temannya tentang perkembangan perilaku seseorang. Tetapi kita tidak boleh saya begitu saja, karena kita adalah seorang pendidik, maka kita harus jelas analisisnya ketika kita menjudge atau menjatuhkan kalimat yang tidak baik kepada siswa. Nah, mudah-mudahan untuk attitude ini kita punya form bagaimana anak-anak itu harus memenuhi perilaku disiplin, tepat waktu menyampaikan tugas rumahnya, kemudian juga sopan santun dalam berbicara, kemudian juga mereka berperilaku baiknya. Praktek baik ini harus dilakukan tetap. Mereka melakukan praktek baik itu ketika daring ataupun di luar daring. Mereka juga bisa melakukan praktek baik itu ketika di luar jam pelajaran, mereka bertanya kepada ibu, kemudian juga dengan kata-kata yang baik. Banyak hal yang menjadi metode ukuran untuk attitude. Demikian, Bu Ros. Mas Rizky, silakan. Masih ada kesempatan baik. Satu penanya lagi ya. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, Bu. Karena ya. Waktu juga ya, Bu, nih. Iya, betul. Saya tadi kelamaan untuk akses. Dari Ibu Siti nih, Bu. Ya. Bagaimana cara melatih public speaking siswa ketika pembelajaran online? Mungkin suka grogi nih Bu, para siswa kalau online itu. Iya, betul. Betul sekali Mas Rizky, Bu Siti. Makanya tadi saya bilang, untuk daring ini adalah perlu latihan. Kita memang bukan akan menjadi pembawa acara, tetapi kita harus mengatur suara, belajar mengatur suara itu yang sulit. Ada orang-orang yang walaupun berbicaranya biasa, tetapi kelihatannya dia sedang marah. Ada juga orang yang
sebetulnya dia pemarah, tetapi dia bisa mengatur suaranya, begitu ya. Jadi pertama adalah suara, kemudian bagaimana mengatasi grogi ketika kita melihat wajah kita sendiri di handphone ataupun di layar laptop ataupun di komputer. Nah, ini yang harus selalu dilatihkan, bahwa kita adalah berbicara dengan benda hidup, begitu ya. Handphone walaupun benda mati tetapi benda hidup, karena dia bisa menyampaikan ke banyak hal, ke banyak orang ya. Jadi kita belajar bicara itu seperti kita sedang belajar untuk berpakaian ya. Kita belajar berpakaian, kemudian kita belajar menyampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, ini adalah pembelajaran. Siapa yang mengajarkannya? Diri kita ataupun orang lain. Kita belajar dengan orang lain, kemudian kita proses imitasi, peniruan. Peniruan diri sendiri bisa kita lakukan di depan kaca, gitu ya. Tetapi kalau peniruan untuk dinilai oleh orang lain, boleh juga dengan orang tua. Kita belajar ngomong sendiri di dalam rumah. Mengapa orang-orang berhasil pada saat menyampaikan melalui YouTube, misalnya Atta Halilintar, menyampaikan melalui YouTube, dia sangat menarik dengan gaya yang antusias. Itu yang membuat dia menjadi sorotan tertariknya orang terhadap bukan materinya saja, tetapi orangnya pandai menyampaikan, gitu kan. Tetapi ada orang yang tidak mau memperlihatkan muka, tetapi kontennya sangat menarik. Misalnya apa? Misalnya kueh balok di Bandung, di Kosambi, itu disampaikan oleh orang lain, karena si emangnya sendiri dia tidak menyampaikan, dia asik saja membuat, tetapi orang lain menyampaikan konten kue balok itu, sehingga kue balok itu menjadi melambung terkenal. Siapakah yang berjasa? Kedua-duanya, yang satu pengisi konten, yang satu praktek baik membuat kue baloknya, dan kue balok itu enak ketika dimakan sesuai dengan apa yang diiklankan oleh orang yang mengiklankan kue balok Kosambi. Nah, seperti itu, Bu, belajarnya. Baik, Bu Rosma, terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas ya, Mas Rizky. Baik, Bu. Sepertinya pertanyaan dari Ibu Siti tadi merupakan pertanyaan terakhir pada webinar kali ini, Bu. Ya. Karena keterbatasan waktu juga, mungkin acaranya akan segera dicukupkan. Nah, sebelum acaranya ditutup, apakah dari Bu Neni ada yang mau disampaikan dulu, baik motivasi maupun closing statement gitu, Bu? Oh, baik. Terima kasih, Mas Rizky. Bapak dan Ibu sekalian, para guru, para tutor, fasilitator, teman-temanku yang baik, dimanapun engkau berada, tetap bersemangat dan jadikan COVID-19 ini sebagai pembelajaran untuk kehidupan, juga pembelajaran untuk memintarkan masyarakat. Jadikan have fun setiap hari untuk menyampaikan yang paling baik. Terima kasih. Terima kasih nih, Bu. Sangat memotivasi sekali nih, khususnya bagi guru-guru yang sedang menonton nih, Bu, dalam webinar kali ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Neni yang sudah mengisi webinar pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak juga kepada semua peserta yang sudah mengikuti jalannya acara hingga akhir acara selesai. Mungkin karena keterbatasan waktu, acaranya harus dicukupkan dan saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Muhammad Rizky, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa EAI for everyone.